Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat pagi. Selamat petang, selamat malam dan selamat tengah hari dan sebagainya bergantung kepada waktu saudara rakan penonton sekalian melihat video ini. So jadi petang ini pukul berapa? Pukul 6 lebih. Jadi kali ini saya ingin bercakap mengenai sebenarnya saya dah lupa apa yang saya nak cakap. Nanti kejap saya nak fikir ya. Saya nak recall apa yang saya nak cakap ni. Dah lupa. Kejap. Okey. Kejap ya. Ada pukul berapa dah? Okey, tadi 6:09 dah 6:11. Apa ni lupa pula. Okeylah macam ni lah. Okey, jadi bila saya terkenang akan beberapa tahun dulu. Okey, jadi sebab petang ni saya dah lupa apa yang saya nak cakap awal-awal video ni. Jadi saya nak berkongsi kisah berkenaan kucing. Ya, ketika waktu banjir besar 2000, kan dulu masa banjir besar 2004 dulu banjir besar lah. Bagaimanakah nasib kucing dalam waktu banjir tersebut? Jadi sebenarnya kalau kita tengok kat sini ya, okey, kalau kita tengok kat sini bawah ni ya, ni tu jalan tu. So bawah ni air tu penuh ni, dia sampai paras lebih daripada pinggang ya paras airnya. So air akan sampai sini ya, maksudnya dalam ya. So jadi bagaimanakah nasib kucing? Okey, tentulah kucing dia tak berenang, dia tak menyelam ya dalam air ya. Jadi apabila berlaku banjir, apa kucing buat adalah dia naik atas ni lah, atas bumbung. So dia akan naik atas bumbung ni, bumbung-bumbung rumah sana. Jadi sepanjang banjir tu memang dia duduk atas tu je lah, atas sini, atas sana, ni atas sini ha. Okay, so saya nak cerita pengalaman bermuamalat ataupun bagaimana saya bermuamalat ataupun bagaimana saya dan kucing yang pada masa itu, kucing yang nasibnya terperangkap atas bumbung rumah macam ni ya. So jadi waktu tu memang masa banjir ya. Jadi saya dan keluarga tak berpindah ya, sebab rumah ni ada 2 tingkat ya. Jadi bawah tu memang banjir lah air. Jadi kita orang duduk atas ni. Jadi kita orang nampak lah ada kucing atas tu, atas bumbung tu. Jadi bagaimana kucing tu nak makan apa semua? Sebab jauh eh, sebab dia sana. Dia duduk bumbung sebelah sini. Dia ataupun belah sinilah, tapi
Jarang biasanya dia duduk belah sana. Jadi macam mana saya nak bagi makan dekat kucing tu? Nak bagi makanan. So, apa yang saya buat adalah saya ambil plastik. Saya masukkan nasi dalam tu, masukkan ikan, nasi. Saya pun pusing. Baling atas. Baling atas zinc tu, atas bumbung. Tapi malangnya dia jatuh dalam air, tak sampai dia ni. Jadi saya pun ulang lagi. Jadi kali kedua tu okeylah. Dia maksudnya dia mengambil masa ya untuk mendapat kemahiran membaling benda ke atas zinc tu, ke atas bumbung. Jadi macam itulah waktu dahulu, waktu banjir. Saya tak tahulah bagaimana nasib kucing yang kat bawah yang pasal banjir hari tu. Saya ada nampak kucing yang ada pun atas zinc, atas bumbung ni je. Yang lain-lain saya tak tahu sama ada tenggelam ke apa. Jadi itu adalah pengalaman yang agak, orang kata agak istimewa jugalah, pasal tak semua orang dia ada pengalaman macam ni ya.